Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel. Kali ini kita membahas tentang brosur penerimaan mahasiswa baru. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan bagikan. Kita langsung pada pembahasannya. Oke, teman-teman, ini adalah desain yang akan kita bagikan. Kita menggunakan Illustrator versi 2021 ya, tetapi masih bisa dibuka di Illustrator versi sebelumnya. Cuman di beberapa kendala ada harus dirilis sepertinya seperti itu. Tapi untuk versi 2018 kesini biasanya ini tidak apa-apa. Nah, kita bahas dulu. Jadi Illustrator ini adalah file bahan baku ya, bahan mentahnya sebelum saya membuat desain dalam konversi manapun pasti saya buatnya di Illustrator dulu. Nah, di sini karena ini memang Illustrator jadi lebih mudah untuk menjelaskannya. Kita tinggal menggunakan text tool aja untuk memberikan informasi ya, ada beasiswa, ada fakultas, ada biaya juga, ada profil kampus, ada nama kampus, ada visi misi dan jalur pendaftaran. Berikut ada mitra, persyaratan dan juga fasilitas, tenaga kerja, organisasi intra dan prestasi, lanjut ke program unggulan. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bagian yang pertama, teman-teman, di sini ada bagian model ya. Ini saya buatnya menggunakan siluet aja ya, teman-teman. Sebelum ke model, jadi kita akan buat dulu di sini satu gambar, yaitu menggunakan gambar background. Nah, yang ini teman-teman, jadi kita masukkan dulu backgroundnya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita paskan dulu angle-nya. Sepertinya angle paling pas adalah jika dibalik seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita simpan si bagian gambarnya itu memang di cut dulu ya, berada di bawah bagiannya ini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal di Ctrl F aja. Oke. Lalu kita geser angle yang dimaksud tadi dan tinggal kita atur di sini, teman-teman. Kita crop aja, kita akan masukkan ke bagian yang ini. Nah, seperti itu. Lanjut di bagian transparan kita kasih multiply, lalu kita kasih transparansinya sedikit biar kontrasnya tidak bertabrakan dengan yang ini, teman-teman. Jadi kita gambar aja ya di sini satu buah objek dengan warna yang maksud saya ukurannya yang sama ya, ini ya. Kita isolated aja seperti itu, lalu kita gambar, teman-teman. Oke. Digambar dulu seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita cut. Nah, yang ini ya, kita kasih make mesh, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu pilih warna hitam dan dipaste. Nah, kalau sudah, ini tinggal digeser aja ya, bisa dilihat untuk gambarnya, dan pilih di bagian gradient kita pilih warna hitam putih. Nah, ini bisa kita tukar. Nah, seperti itu. Kita dekatkan warna hitamnya biar warna ininya lebih, gradasinya lebih mulus lagi. Kita kembali ke transparansi dan dipilih warna, maksud saya dipilih gambar yang sudah ada. Nah, seperti itu, teman-teman. Tinggal masukkan gambar di bagian bawah yang ini. Kita masukkan yang kegiatan belajar misalkan yang ini ya. Oke, tinggal kita perkecil dulu seperti itu. Simpan di bagian bawah dengan cara seperti tadi, Ctrl X. Nah, ini kalau ada yang bagian luarnya kita Ctrl F aja. Oke, kita turunkan beberapa menggunakan Ctrl back down. Maksud saya Ctrl kurung kurawal kiri. Nah, seperti itu. Oke, itu ya, tinggal dirapikan aja untuk cara memasukkannya, cara menghilangkan ini supaya lebih smooth, sama dengan seperti kita membuat lebih smooth yang ada di bagian background tadi. Nah, untuk modelnya tentu ini lebih mudah ya. Jadi PNG-nya nanti tinggal disimpan aja di bagian sebelah kanan yang ini. Nah, ada lagi di sini informasi tentang mitra, teman-teman. Jadi mitranya saya contohkan menggunakan logo-logo BUMN. Nah, untuk logo BUMN-nya kita tinggal pilih aja yang ini, lalu kita coba menggunakan Shape Builder. Nah, seperti itu.
kita coba dikasih warna putih, teman-teman. Oke, nah saya builder lagi. Nah, udah ada warna putihnya, dan tinggal logonya disimpan aja di bagian tengah. Nah, seperti itu. Lanjut untuk bagian foto di sini ya, kalau untuk teksnya sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk di bagian fotonya, misalkan saya masukkan kembali kelas, misalkan ya, yang ini. Oke, kita perkecil dulu ukurannya, misalkan dikasih 50 aja. Oke, kita duplikat ya. Caranya tekan Alt, ini saya akan coba contohkan aja untuk memasukkan frame-nya. Oke, seperti ini. Ya, ini kunci dulu, Ctrl 2, dan ini warna putihnya sudah ada, naikkan ke atas dengan Ctrl Alt Shift kurung-kurung kanan. Nah, setelah itu seleksi ya, yang ini dua-duanya, klik kanan Make Clipping Mesh. Nah, demikian teman-teman. Nah, ini sama, nah ini juga kita Ctrl C dulu. Nah, di sini di paste, Ctrl F. Nah, silahkan sesuaikan dulu. Oke, untuk angle-nya. Nah, kalau sudah, pilih kedua-duanya lalu di klik kanan Make Clipping Mesh. Oke, untuk sudah seperti ini ya, tinggal kita Ctrl X dulu, dipindahkan, harus berada tepat di atas bagian warna oranye. Nah, tinggal kita pilih aja multiply dan ini dikurangi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, sepertinya untuk cara penggunaannya mudah sekali teman-teman. Jadi tinggal sat ya untuk background, tulisan, dan juga beberapa informasi yang nanti teman-teman boleh ditambahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih, itu dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.